Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabaraka alladhi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang agung, nikmat yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan ada satu nikmat di mana nikmat ini merupakan salah satu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, yaitu lisan. Ya, lisan kita. Lisan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada setiap manusia, kepada kita semua. Dan lisan ini merupakan salah satu anggota badan yang sangat dibutuhkan, sangat penting. Tetapi lisan ini bisa menyerumuskan seseorang ke dalam api neraka, atau sebaliknya bahwa lisan ini dapat menghantarkan seorang ke dalam surga. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang Allah muliakan, lisan atau nikmat lisan ini yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kemudian saudara kita, kerabat kita, siapapun orang yang ada di sekitar kita merasa tersakiti, merasa ya tidak nyaman dengan ucapan-ucapan kita, tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lontarkan. Karena hal ini menunjukkan kualitas iman kita. Ketika iman kita baik, maka apa yang kita ucapkan tentu juga adalah ucapan-ucapan yang baik. Karena ya, bahwa cermin daripada hati adalah apa yang kita tunjukkan, ya, baik melalui lisan kita maupun perbuatan kita. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sekalian, ya, menyampaikan kepada kita sekalian tentang bahayanya lisan ini. Ketika lisan tidak bisa dijaga dengan baik, maka lisan akan dapat menghantarkan kita kepada keburukan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim sejati, seorang muslim yang baik adalah dia atau muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Oleh karena itu, bahwa tanda kebaikan iman seseorang adalah muslim yang lain, saudara kita yang lain merasa aman dari lisan kita maupun dari tangan kita. Khawatir mani Allah muliakan. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW juga menyampaikan tentang balasan yang akan diberikan kepada mereka yang mampu menjaga lisan. Nabi katakan, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina ya rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di ya kedua lidahnya atau kedua lisannya ini, ya, kedua bibirnya, mohon maaf, kedua bibirnya yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluan, adman lahul jannah. Maka Nabi SAW katakan, aku akan jaminkan untuknya surga. Oleh karena itu, lisan merupakan salah satu nikmat yang kecil, tetapi ya akan berefek besar. Ketika dia tidak digunakan untuk mengucapkan kalimat yang baik, maka akan menjerumuskan kepada neraka. Tetapi apabila lisan ini kita gunakan untuk kalimat-kalimat yang baik, maka akan menghantarkan kita kepada surga. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.